tahu. Langsung makan pasti gak tuh? Enggak. Oh, bisa dimakan. Yang muda. Yang muda. Oh, yang muda. Muda. Cara ngebedain muda tua ini gimana? Yang muda. Oh, ini yang muda. Ini masih tua. Ya udah tua. Tua, udah tua. Emang masih muda tuh sampai kemana? Ada handphone nih. Apa? Ada handphone. Bentar, sekalian beli bola. Oh, beli bola. Yang muda. Kok gitu sih, Bu? Aku mau bisa. Taruh mana? Kayak orang terpeleset. Iya. Ini biasanya sampai berapa lama, Bu? Keangkat ibu aku mah. Satu minggu, 20 hari. Ini pas panennya pas kapan? Oh, balik. Apa tuh? Oh, sekarang enggak ada musimnya hari. Juga. Ibu kok aku mah ngangkat mulus itu? Angkat. Begini nih. Ditempelin dulu berarti. Enggak. Pukulnya begini. Oh. Tangan jadi kayak nih. Oh gitu ya? Ih, aku jago sih, Bu. Merekrut aku jadi karyawan enggak, Bu? Capek. Ih, enggak jadi bisa, Bu. Yang agak mudaan tuh. Oh, yang agak mudaan. Iya, aku yang keras-keras tadi. Ibu kemana? Maaf ya, Bu. Aduh, jatuh. Oh, ini nih muda ya. Ini proses dari ngambil hingga terjual berapa hari, Bu? Gimana maunya aja, 2 hari juga 3 hari kalau mau tergantung. Saat ini harga kolang kaling tinggi atau murah, Bu? Sekarang belum itu sih, belum normal. Belum normal ya? Naik turun. Nanti kalau udah normalnya akan murah. Oh gitu. Sekarang lah dijual murah takut mahal. Sehari produksi berapa kintal, Bu? Seharinya akan ngambilnya cuma berapa orang paling? Paling 20 kilo. 20 kilo. Tapi jelang Ramadan kayak gini, kalau kolang kaling tinggi nggak, Bu, pesanan? Ya biasanya kalau udah masuk ke pasar mah tinggi. Tinggi ya. Ada 20 ribu, ada gimana kolang kalingnya? Oh. Yang super gimana? Gitu. Yang membedakan super yang biasa seperti apa, Bu? Ya, yang gede ya? Pokoknya yang paling bagus aja. Sedang ya, Bu? Misalnya nih yang kayak seperti ini tuh, begini semua gitu. Yang gede-gede. Dipilih nanti enggak, Bu? Iya. Oh, udah surtir ya. Kalau itu kan campur yang kecil yang gede. Mungkin ada yang tua juga. Ibu rusak juga. Jadi bosnya aja. Jangan mau jadi karyawan. Ini mah di kampung, we. Masih asri. Tanya terakhir. Belajar ya. Namanya juga baru tahu. Biasanya carulu apa kolang kaling kayak gini buat apa, Bu? Kalau buat Ramadan? Oh, itu bisa.
bisa bikin manisan atau bikin kolak gitu. Berarti pengrajin kayak gini turun temurun ya, Bu? Iya. Sampai ke anak, sampai ke. Apa nih? Udah lama, udah 30 tahun. Sering dapat itu. Kerjaannya gini ya. Langsung makan ke sini. Iya. Datang ke sini pembelinya. Kadang-kadang anak saya gitu yang bawa. Dia udah ngambilin lagi ngejual. Iya. Ada datang ke rumah, ada yang mau beli. Ada itu pembelinya. Ibu namanya siapa punten? Ica. Ica, oke siap. Tahu langsung makan pasti gak tuh? Enggak. Oh bisa dimakan yang muda. Yang muda. Oh, yang muda. Muda. Cara ngebedain muda tuanya gimana? Yang muda. Oh ini yang muda. Ini masih tua. Ya udah tua. Tua udah tua. Emang masih muda tuh sampai kemana? Ada handphone nih. Apa? Ada handphone. Bentar sekalian beli bola. Oh. Ini biasanya sampai berapa lama, Bu? Keangkat ibu aku mah. Satu minggu, ada 20 hari. Ini pas panennya pas kapan? Oh, balik. Apa tuh? Oh, sekarang enggak ada musimnya hari. Itu juga. Ibu kok aku mah ngangkat mulu sih, Bu? Angkat. Begini nih. Ditempelin dulu berarti? Enggak. Pukulnya begini. Oh. Oh gitu ya? Ih, aku jago sih, Bu. Merekrut aku jadi karyawan enggak, Bu? Ini proses dari ngambil hingga terjual berapa hari, Bu? Gimana maunya aja, 2 hari juga 3 hari kalau mau tergantung. Saat ini harga kulang kaling tinggi atau murah, Bu? Sekarang belum itu sih, belum normal. Belum normal ya? Naik turun. Nanti kalau udah normalnya akan murah. Oh gitu. Sekarang lah dijual murah takut mahal. Sehari produksi berapa kintal, Bu? Seharinya akan mengambilnya cuma berapa orang paling? Paling 20 kilo.
Ya biasanya kalau udah masuk ke pasar mah tinggi. Tinggi ya. Ada 20.000, ada gimana kulang kalingnya, yang super gimana gitu. Hmm. Yang membedakan super yang biasa seperti apa, Bu? Ya, yang gede ya? Pokoknya yang paling bagus aja. Sedang ya, Bu? Sedang. Soalnya nih yang kayak seperti ini tuh begini semua gitu. Yang gede-gede. Dipilih nanti enggak, Bu? Iya. Udah surtir ya. Kalau itu kan campur yang kecil yang gede. Mungkin ada yang tua juga. Udah gitu kan tadi. Ibu rusak juga. Jadi bosnya aja. Jangan mau jadi karyawan. Ini mah di kampung, we. Tanya terakhir. Belajar emang ya? Belajar ya?